Kalau orang yang bermaksiat kepada Allah itu mustahil bahagia, percaya? Kalau orang yang bikin maksiat kepada Allah itu mustahil tenang hidupnya, percaya? Selama dia tidak bertobat kepada Allah, dia akan terus dihantui dengan berbagai macam perasaan yang bikin dia stres. Antum mau gimana itu? Berharap tak punya masalah? Antum salah server, salah tempat. Dan dunia ini abang kakak betul-betul tipuan bagi yang tak punya iman. Gimana gak tipuan? Dikiranya perempuan tuh solusi, ternyata perempuan itu troublemaker, sumber masalah kehidupan dia. Perempuan yang tak beriman, bukan yang belakang, belakang solehah semuanya, apa? Makanya katanya kan kenapa laki-laki kalau nikah tuh katanya pakai jas hitam, perempuan jas putih gitu, baju putih gitu. Kalau laki-laki dari hidup yang terang benderang, pakai jas hitam tuh simbol katanya kalau udah nikah katanya gelap hidupnya katanya. Itu kata yang tak punya iman. Saya ngomong gini, ini saya terangkan dulu, takutnya nanti Ipuy ada apapun nanti ngomong istri kan. Istrinya Ipuy kan istri soleha. Orang pukul rata, semua rumah tangga pasti berantem. Enggak, banyak rumah tangga yang bercanda-canda, gurau-gurau, harmoni, saling baik, saling dukung, saling support, banyak. Banyak enggak? Rumah tangga yang baik-baik ya tuh, yang gurau-gurau sama istrinya, yang gurau-gurau sama suaminya, banyak. Ketemu-ketemu gurau-gurau jadi anak, gurau-gurau jadi anak. Bercandanya aja menghasilkan. Cobalah. Ya kan? Produktif. Enggak penting kamarnya kan, mau kecil ke kamarnya gimana, pokoknya tetap bisa. Pandai-pandailah nitipkan, satu titipkan sama Sabto, satu titipkan sama siapa. Nah, ya. Nabda bil basmalah kata dia kan, ada. Al muhim hamam fi dakhil kan. Edam. Gantian pula yang Bandung tak paham, apa tuh bang kata dia. Ya kan sahal mangku. Kita pernah muda kan ngecek, oh si anak nomor 1 sama Sabto, anak nomor 2 udah sama balai saji atau dititipkan ke Muzalan Mar. Oh di masjid tak ada, di ruangan tak ada. Oh lagi olahraga gitu. Dikira kita tak paham. Tak usah pikir macam-macam ente. Ini obrolan orang dewasa ya. Ente fokus loh sama papa nama ente tuh. Pakai, yang dikasih-kasih apa namanya dipakai ya. Saya suruh MKP nanti ngerazianya. Nggak pakai denda gitu ya. Tiba-tiba tak bisa dihubungi, nggak ada sinyal bang, nggak ada sinyal. Karena pakai mode pesawat, lagi terbang, lagi fly. Oh, HP-nya dicas, betul, betul, betul. Jomblo mana paham kayak gini-gini. Dikira penilaian manusia. Jadi catat baik-baik ya. Dunia ini tipuan untuk yang tak punya iman. Antum tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Coba diulang. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kenapa Ayaman? Nih nengok. Kalau kau posting kesusahanmu, kalau kau posting kesusahanmu 50% tak peduli, 0,1 mendoakan, yang lain 49,9 puas dengan kesusahanmu. Tapi kalau kau posting kebaikan, yang lain tak peduli, sebagian doakan ikut bahagia, yang lain lagi sisanya dengki. Ngapa pula dia yang jalan-jalan ke luar negeri, harusnya aku, ngapalah anak dia yang begitu, harusnya aku. Apapun yang antum posting salah, bos.
Makanya saya ngurang-ngurangi konten pribadi itu. Mereka kan berharap nunggu Insta story saya. Kayak lagi ngapa, katanya begitu. Tapi pengen saya isi repost orang. Nah, selalu dia ini repost sebisa. Itu pun kalau lagi rajin. Kalaupun ada satu lagi yang lupa saya tulis. Kalau kita posting kebaikan, satu tak peduli, mendoakan, dengki. Ada satu yang lupa saya tulis itu. Supaya, ikut saya, supaya urusan mulus. Supaya urusan mulus. Kamu punya 100. Apa kalau kita posting kesuksesan kita? Pinjam duit? Apa? Pinjam duit. Besok aku ganti. Iya, besok aku ganti. Yalah, si paling ganti. Ganti enggak besok? Diganti enggak? Pernah ngerasa enggak? Supaya urusan mulus, pinjam dulu 100. Diganti enggak? Mana orangnya? Kenal enggak sama orangnya? Yang pinjam dulu 100 tuh. Haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita yang punya duit, macam kita pula jadi pengemis. Betul tak? Lebih garang dia atau garang kita? Nomor kita di blognya. Bayangkanlah. Saya bilang setan-setan kayak gini nih, hidupnya tenang dah? Tak mungkin. Makanya saya ingat kalimatnya Kiai Syukri, yang nipu ndak akan kaya. Coba diulang. Yang ditipu ndak akan jatuh miskin. Tenang aja. Yang kaya, yang nipu tidak bakal sejarahnya kaya, itu tidak mungkin. Orang-orang yang main bangsat, kalau kata orang Melayu itu main curang, sukses tidak? Mana? Dunia tidak begitu, bos. Itulah alaihissallahu bihakamil hakimin. Sebenarnya Allah itu sudah tunjukkan kemahaadilannya. Pengadilan akhirat itu sudah ditarik Allah ke dunia. Cuma azabnya tidak seberapa dibanding azab Allah di akhirat. Azab Allah di dunia itu tidak seberapa dibanding azab yang asli di akhirat. Tapi pernah dengar enggak? Orang itu baru kena ujian dunia aja udah habis dia, hancur lebur. Percaya enggak tuh? Kalau orang yang bermaksiat kepada Allah itu mustahil bahagia, percaya? Kalau orang yang bikin maksiat kepada Allah itu mustahil tenang hidupnya, percaya? Selama dia tidak bertobat kepada Allah, dia akan terus dihantui dengan berbagai macam perasaan yang bikin dia stres, bahkan gila. Jadi abang kakak mau posting apa abis nih? Posting kesusahan ke? Posting kebaikan? Enggak posting sama sekali, Ustaz. Matikan akun, Ustaz. Postingan apa yang ini? Posting lucu-lucu ya kalau enggak. Ajak orang ketawa. Kalau enggak posting-posting video dakwah. Budak-budak ini pun kadang-kadang motong-motong video saya tuh, sering saya marah. Enggak usah posting ini. Enggak usah ini. Ya ini benar saya bilang, tapi ini bikin masalah. Ini benar, tapi ini bikin provokatif nanti. Udahlah, enggak usah. Apalagi kalau ada babnya bab fikih. Saya udah bilang Denny, budak-budak jangan pernah posting bab-bab fikih.
nanti saya dikejar sama si paling kitab apa